itu hak kita yang harus kita dapatkan dari Allah. Ketika kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengazab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqomah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Kisos atau Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadithin Nabawi, atau kisah-kisah gaib di dalam hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke kisah yang keempat. Bagi jamaah sekalian yang bersamanya, terjemahan PDF-nya ada di halaman 20. القصة الرابعة قد عملت أشياء ولا أراها ها هنا. Judulnya adalah aku telah melakukan atau mengamalkan berbagai macam hal namun aku tidak melihatnya di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan tidak kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya sebelumnya dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membonceng sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
dan beliau bertanya kepadanya tentang hak Allah dan juga tentang hak hamba. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan sebaliknya hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya saya tidak tahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkan hakullah, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah itu adalah, artinya ini kewajiban kita sebagai hamba untuk kita tunaikan. Hak Allah adalah agar mereka semua hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu kewajiban kita. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, artinya hamba ini jika melakukan, jika menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah harus berikan dia sesuatu. Alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kita yang harus kita dapatkan dari Allah. Ketika kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengazab kita. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, afala ubasysyirun nas? Wahai Rasulullah, tidakkah aku atau bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Pokoknya sembah Allah, jangan syirik. Enggak akan diazab. Ini kabar gembira. Kata Nabi Muhammad SAW, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu berikan kabar gembira itu kepada mereka. Nanti mereka lalai. Nanti mereka kemudian meninggalkan amal. Dan hadis ini sampai kepada kita. Berarti Mu'adz bin Jabal bercerita ya. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan. Ini kabar gembira untuk orang yang bertauhid. Kabar gembira untuk orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah sampai dia mati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang yang demikian. Keutamaan tauhid. Dalam firman-Nya surah An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang meninggal di atas kesyirikan, tapi yang sempat bertobat pasti diampuni. Ini yang sampai meninggal masih syirik, tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa ma duna dzalik, yang levelnya di bawah syirik, apapun itu dosanya. Kalau merujuk kepada misalnya kitab Al-Kabair milik Imam Al-Zahabi, beliau kumpulkan di sana 76 dosa besar. Artinya ketika seorang melakukan 75 sisanya, karena nomor satunya itu syirik, maka kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masih sangat luas karena Allah Maha Pengampun selama dosanya bukan syirik. Tapi kita sayangkan, seperti ini kabar gembira yang sangat luar biasa, masih ada orang berbuat syirik. Padahal ini keutamaan orang yang bertauhid, walaupun mereka bermaksiat. Maksiat ini, maksiat itu.
Tapi dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun. Tapi tentunya Allah subhanahu wa ta'ala juga maha adil. Seseorang akan diazab berdasarkan kadar dosa yang telah dia lakukan. Allah adil kok. Tapi ingat, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Nah, berikut kita akan bahas satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara gaib di hari kiamat yang menerangkan tentang prinsip itu. Yang menerangkan akan kabar gembira itu, bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertauhid dia, tapi ahli maksiat, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Perhatikan halaman 20, kata beliau rahimahullah ta'ala Syekh Faisal, Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, هذه الكلمة التي عنونت بها هذه القصة يقولها رجل يكون آخر الناس خروجا من النار ودخولا الجنة عندما تعرض عليه صغار ذنوبه دون كبارها وعندما تعلمه الملائكة أن الله بدلها له حسنات يسأل عن ذنوبه العظام لما لم يراها فيها فيما عرض عليه من الذنوب والتي كان قبل قليل متخوفا من أن تعرض عليه. Kata beliau, kalimat ini yang aku jadikan judul, aku telah lakukan berbagai hal, namun aku tidak melihatnya di sini. Adalah satu perkataan yang dikatakan oleh seorang laki-laki nanti di hari kiamat. Dia adalah orang yang terakhir yang keluar dari neraka dan orang yang terakhir yang masuk surga. Perkara gaib kita mengimani karena hadisnya sahih. Beginilah nanti kurang lebih cerita yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi kata beliau, judul ini adalah perkataan seorang laki-laki. Dia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka karena Allah selamatkan, dan orang yang terakhir masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah disucikan. Ketika diperlihatkan kepadanya dosa-dosanya yang kecil, dipampangkan kepadanya dosa-dosa yang kecil, dan tidak diperlihatkan kepadanya dosa-dosa yang besar. Dan ketika malaikat Allah subhanahu wa ta'ala memberitahunya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dosa-dosa itu dengan kebaikan, maka dia bertanya kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya tidak lihat dosa-dosa saya yang besar? Di mana sebelumnya dia takut untuk diperlihatkan dosa-dosa yang besar. Tapi begitu tahu malaikat Allah memberitahu kepadanya bahwasanya Allah menggantikan dosa-dosamu dengan kebaikan, kan yang diperlihatkan dosa-dosa yang kecil diganti dengan pahala. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memang tutupi untuknya dosa besarnya. Hamba ini tadinya takut karena dosa-dosa yang kecil diperlihatkan. Tapi ketika mendengar malaikat Allah bercerita bahwasanya dosa-dosa kecilmu telah diganti dengan kebaikan, maka dia bertanya, saya pernah melakukan ini dan itu,
Dia menyebutkan dosa-dosa besar. Kenapa saya enggak lihat? Maksudnya, kalau yang besar juga diperlihatkan, akan diganti dengan kebaikan yang lebih banyak. Bahasa kita tuh ngelunjak. Wah, yang kecil diperlihatkan, diganti dengan kebaikan. Saya juga mengamalkan dosa A, B, C, dan D. Besar-besar. Kok saya enggak lihat? Dan di hadis ini Nabi Muhammad tertawa. Wallahu'alam bissawab. Apakah mungkin bagian dari kita orang ini ya, kita enggak tahu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut hadisnya, perhatikan halaman 20. An Abi Dzarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minha. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. Yang artinya adalah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penghuni surga terakhir memasuki surga dan penghuni neraka keluar darinya. Artinya penghuni surga yang terakhir, berarti dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Karena kita tahu bahwasanya masing-masing akan dihisab satu-satu. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW bersabda tentang jauhnya jarak antara dihisabnya seseorang yang miskin dan orang yang kaya. Nabi Muhammad sebutkan dalam sebuah riwayat 500 tahun dan di riwayat yang lain 50 tahun. Standar akhirat. Apakah kemudian dua hadis ini bertentangan? Tidak. 50 tahun itu dilihat dari sisi orang miskin yang terakhir dan orang kaya yang pertama. Kemudian 500 tahun itu lihat dari sisi orang miskin pertama dan orang kaya yang terakhir. Jadi tinggal digabung saja hadisnya. Tidak berbenturan kok. Hanya perlu digabung saja. Karena Nabi Muhammad menyebutkan dua hadis yang berbeda. Jarak antara dihisabnya orang miskin dan orang kaya. Di hadis pertama 500 tahun, di hadis kedua 50 tahun. Kok bertentangan? Enggak. Hanya perlu cara pandang. Yang 50 tahun itu adalah orang miskin terakhir yang dihisab dengan orang kaya yang pertama, dekat. Yang 500 tahun itu adalah dilihat dari sisi orang miskin pertama yang dihisab dengan orang kaya yang terakhir yang dihisab. Kan gampang, benar. Tinggal digabung aja. Dan itu perlu membaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penghuni surga terakhir memasuki surga dan penghuni neraka keluar darinya. Artinya ini bisa orang yang sama, bisa juga kemudian dua orang yang berbeda. Orang masuk surga yang terakhir dan orang yang keluar dari neraka yang terakhir. Jadi ada dua pemahaman, bisa orang yang sama, bisa dua orang yang berbeda.
yaitu seseorang yang akan dihadirkan pada hari kiamat lalu dikatakan kepadanya, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan hilangkan dosa-dosa besarnya. Jangan diperlihatkan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan ini terjadi di depan khalayak tentunya ya. Cuman sekarang kan kita yang kita bicarakan dia yang terakhir. Kemaksiatan yang kita sembunyikan selama ini itu akan ketahuan semua karena akan dibeberkan. Akan diperlihatkan. Semua orang akan tahu bahwasanya selama ini kita hanya acting. Siapapun di kalangan manusia bisa kita kelabui. Mau orang tua ke, mertua ke, pasangan, anak, apalagi cuma teman sepengajian. Orang terdekat aja bisa kita kelabui kok. Acting gampang. Tampil soleh, soleha. Di balik itu hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan. Diperlihatkan semuanya. Maka jangan merasa aman dengan kemaksiatan yang kita kemudian rahasiakan selama ini. Akan ketahuan semua. Dan jangan berkecil hati akan ketaatan yang selama ini juga kita sembunyikan. Karena tercatat semua. Maka ditunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah lakukan pada hari demikian dan demikian. Perbuatan demikian dan demikian. Dibeberkan. Dan yang kecil-kecil ya. Dosa-dosa yang kecil-kecil kecatat. Cara memahami apa itu dosa kecil adalah tentunya lawan dari dosa besar. Dan dosa besar ada pakemnya. Yang ada ancaman nerakanya di firman dan di sabda. Yang ada hukuman tertentunya di firman dan di sabda. Yang Allah sifati pelakunya dengan kefasikan atau Nabi Muhammad mensifatinya dengan kefasikan. Yang ada ancaman laknatnya dari Allah dan Nabi Muhammad. Yang imbas perbuatannya kemudian besar. Maka berarti perbuatan tersebut besar. Di luar itu berarti dosa-dosa yang kecil. Dan kecatat. Kemudian dan kau lakukan pada hari demikian dan demikian. Perbuatan demikian dan demikian diterangkan semua. Hari ini kamu ngapain? Hari itu kamu lakukan ini, hari ini kamu lakukan itu. Semuanya detail. Karena diperlihatkan untuk kita ingat, ini yang kecil-kecil diperlihatkan. Maka dia menjawab iya, karena enggak bisa mengelak. Dia tidak bisa mengingkarinya, lawang semuanya kecatat. Makanya orang-orang kafir mereka akan menyesal dengan mengatakan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab buku catatan apa amal apa ini? Yang besar dan yang kecil kok semuanya tercatat. Tidak ada yang terlewat. Sebelum kita menyesal seperti orang-orang kafirin, maka beramallah hingga kemudian yang tercatat di buku atau kitab catatan amal kita, di lembaran catatan amal kita, hanya kebaikan. Dia tidak bisa mengingkarinya. Kemudian disebutkan, dia sangat takut jika dosa-dosa besarnya ditunjukkan kepadanya. Yang kecil aja semuanya lengkap. Maka hamba ini takut jika yang besar-besar diperlihatkan. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah memiliki pengganti bagi setiap keburukan dengan kebaikan. Setiap keburukan, dosa-dosa yang kecil ini, sudah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun. Dan kita memang alhamdulillah punya kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun
Tapi dia bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan. Dan alhamdulillah tanpa mensucikan siapapun, kebaikan kita ada. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita na'udzubillah bermaksiat. Kebaikan kita ada, alhamdulillah. Apalagi yang misalnya Idul Adha kemarin tanggal 10 dan di hari Tasyrik berkurban. Wah. Itu ibadah paling agung. Salat dan kurban itu ibadah levelnya paling tinggi. Karena pada perkara salat itu ada penghambaan. Anda bukan cuma ruku, Anda sujud kok. Meletakkan jidat Anda untuk Allah kok. Dan pada perkara kurban, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta yang hukum asalnya hati ini pelit. Untuk mengeluarkan harta untuk ketaatan itu malas kita. Itu hukum asal, tapi subhanallah banyak orang pian orangnya tentunya insyaallah tanpa mensucikan dia keluarkan 2 juta 300, 2 juta 500 untuk beli kambing. Karena dia tahu dia bisa beli handphone jutaan. Dua juta tujuh ratus, 2 juta 900 per 7 sapi, Bali 1, Bali 2, atau 5,2 juta, 5 sekian juta untuk 1/7 sapi limosin. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah untuk hati kita karena kita lunak hingga bisa mengeluarkan harta untuk ibadah. Karena hukum asalnya kita itu pelit. Susah mengeluarkan harta untuk ketaatan itu susah. Tapi subhanallah banyak kaum muslimin Allah berikan karunia ini. Ada kebaikan tentunya yang kita lakukan, alhamdulillah. Bahkan ibadah yang paling agung dan itu bukti syukur kita. Makanya Allah firmankan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Allah perintahkan ini setelah Allah memberikan nikmat pada Nabi Muhammad yakni Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu Al-Kautsar, sungai di surga, nikmat dari Allah. Maka bentuk syukur nikmat, salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Maka semua kita kalau sudah dapat nikmat yang begitu banyak, bersyukurlah dengan beribadah. Dimudahkan kemudian beribadah, nikmat. Dimudahkan mendapatkan pasangan orang lain tidak, nikmat. Dimudahkan memiliki keturunan, nikmat. Karena orang lain ada yang susah. Ya, nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan, maka syukuri ia dengan beribadah. Segera jawab panggilan Allah Subhanahu wa taala kalau dipanggil. Ini yang paling penting nih, salat ini. Yang paling pertama dihisab juga salat. Karena dia ibadah yang paling utama, nomor satu, paling atas, paling agung itu salat. Ada orang kemudian melalaikannya dengan alasan sibuk bekerja mencari nafkah, kan gak nyambung. Yang kasih kamu rizki Allah, sekarang dia manggil, kamu gak datang, gak nyambung. Sibuk mencari nafkah untuk keluarga, padahal nafkahnya Allah yang kasih, rizki Allah yang kasih. Sekarang Allah manggil, ya datang dulu. Parkirkan mobil Anda, sepeda motor Anda, apalagi orang yang kemudian masjid dan musallahnya dekat rumahnya, udah turun dulu. Dan kita diingatkan selalu. Dan jeda antara salat itu, kalau kita menjaganya, enggak sampai 6 jam semuanya. Karena dosa kita itu sebelum dicatat itu ditunggu sama malaikat pencatat 6 jam, baru kemudian dia torehkan.
Kalau Anda dari subuh sampai zuhur, oke, mungkin lebih dari 6 jam, tapi ada duha Anda lakukan, enggak sampai 6 jam Anda tutupi. Mungkin dari isya sampai subuh jauh lebih dari 6 jam. Kalau Anda salat malam atau witir, tertutupi. Enggak sampai 6 jam kita salat terus. Di antaranya kita berdosa terus, di antara salat itu kita berdosa terus. Salat nih kita yang perlu. Salat nih kita yang butuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah memiliki pengganti bagi setiap keburukan dengan kebaikan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan barengilah selalu keburukan dengan kebaikan. Khilaf kita, tergelincir kita, terjerumus kita dalam satu dosa, dikasih umur, segera taubat. Segera lakukan ketaatan, segera lakukan kebaikan. Karena kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita termakan rayuan syaitan, iblis, hingga merasa diri ini kotor, merasa diri ini enggak layak ke masjid, merasa diri ini enggak patut memiliki teman yang saleh. Itu godaan syaitan, udah kerjaannya. Kembalilah ke masjid. Mungkin tadi malam kita bermaksiat, subuh ke masjid tetap. Mungkin nanti duha ada dosa, zuhur balik lagi ke masjid. Lambat laun nanti semuanya akan terkikis. Tapi kalau kita dengarkan bisikan syaitan, akhirnya, ah saya beginilah kerjaan, enggak layak saya ke masjid. Kada turun zuhur, azan berkumandang padahal dia mampu bisa parah lagi masjidnya, tapi selalu merasa diri ini kotor karena mendengarkan bisikan setan. Ah kada ginjar, kada cocok aku bekawanan bubuhannya tuh ya. Buahnya beribadah, aku maksiat, malam tadi maksiat. Tetap ke masjid, Pak. Dengannya luntur dosa-dosa kita. Nabi Muhammad yang menyabdakannya. Lawan aja. Kalau didengerin setan, mereka suka. Dan terkadang setannya dalam bentuk manusia. Teman yang buruk. Apa yang aku masjid ya? Nanak betobat, elah malam kena paling nyomong gawe lagi. Nah teman kayak gini nih cucuk matanya. Tinggalkan. Dia setan dalam bentuk manusia. Syaitan itu sifat ya. Sifat pembangkangan itu artinya syaitan. Walaupun tentunya dalam Al-Quran ketika disebutkan kata syaitan, maksudnya ya iblis. Bedakan tiga istilah. Ada jin, ada syaitan, ada iblis. Iblis itu jin pertama. Jin ya makhluk kayak kita, bedanya penciptaannya beda, materi penciptaannya beda. Dia makhluk Allah, berakal juga, dan ada tugas mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada janji, ada ancaman untuk mereka. Syaitan itu adalah sifat pembangkangan, penolakan. Bisa dimiliki jin, bisa dimiliki manusia. Nah, terkadang setannya itu manusia. Teman-teman yang buruk, tinggalkan. Berteman itu dengan orang-orang yang soleh. Walaupun terkadang teman-teman yang soleh gak asik orangnya, tapi mereka lah teman-teman sejati ya, yang ketika kita bersalah mereka yang mengingatkan. Kembali kepada hadith halaman 21 jemaah. Sesungguhnya engkau telah memiliki pengganti bagi setiap keburukan dengan kebaikan. Maka dia berkata, hamba ini ketika diperlihatkan dosa-dosa kecil, tapi kemudian diberikan kabar gembira telah ditutupi dengan kebaikan. Padahal diperlihatkannya dosa-dosa kecilnya saja, itu karena rahmat Allah, yang besar gak usah dilihatkan. Bahasa kita sekarang, hamba ini ngelunjak. Makanya nanti di ujung sabda Nabi Muhammad ketawa. Dan itu perkara yang lumrah ketika seorang mendengarkan cerita yang menakjubkan atau yang cukup unik, ya seseorang ketawa.
Bukan berarti menghinakan, enggak. Tidak ada makna Nabi Muhammad menghinakan di sini. Kita akan baca. Kemudian maka dia berkata, wahai Rabbku, ini judul bahasan kita, wahai Rabbku, aku telah melakukan berbagai hal, namun aku tidak melihatnya di sini. Maksudnya, saya lakukan berbagai macam dosa besar, kok gak kelihatan? Karena dia sudah ngitung, yang dosa-dosa kecil diperlihatkan, diganti dengan kebaikan. Kalau besar diperlihatkan, diganti juga. Dikasih hati minta jantung nih hamba ini. Dia memperhitungkan bahwasanya ini kalau yang besar juga diperlihatkan, saya pernah lakukan dosa sebesar A, B, C, dan D, akan diganti berlipat-lipat. Wahai Rabbku, aku telah melakukan berbagai hal. Maksudnya banyak dosa-dosa besar aku lakukan. Padahal sengaja Allah gak perlihatkan. Namun aku tidak melihatnya di sini. Kok gak dikasih tahu? Maksudnya kalau diperlihatkan kan juga akan diganti dengan kebaikan. Maka kata Abu Dzar, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Unik maksudnya hamba ini. Tapi bahasan intinya tentang Allah Maha Pengampun. Jamaskan rahimakumullah, tentunya panjang keterangan beliau yakni akan hadis ini, tapi kita skip masuk ke faedah. Perhatikan halaman 22. Ibrah, faedah, dan hukum-hukum dalam hadis ini. Yang pertama, urut langsung ke terjemahannya. Para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid tidak akan abadi di dalam neraka. Inilah prinsip yang disebutkan sebagai prolog tadi di awal. Akan tetapi mereka keluar dari neraka dengan rahmat Zat yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih, dan Zat yang Maha Pemberi syafaat dari para pemberi syafaat, sebagaimana keadaan orang ini. Ahli tauhid, orang yang mengesakan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, masuk neraka dulu karena dosanya banyak. Dia ahli tauhid tapi dia pelaku dosa. Allah adil. Kenapa ada hari kiamat? Karena Allah adil. Betapa banyak orang baik belum mendapatkan balasan kebaikannya di dunia. Betapa banyak orang buruk belum mendapatkan ganjaran atau balasan keburukannya di dunia. Betapa banyak orang zalim di dunia, anteng hidupnya. Kalau tidak ada hari kiamat, maka rancu untuk keadilan Allah. Enggak adil dong Allah kalau begitu, kalau tidak ditegakkan hari pembalasan. Kenapa? Banyak yang zalim hidupnya nyaman, tentram, sampai dia mati asik orangnya. Oh tidak, ada hari pembalasan. Itulah kenapa ditegakkan yakni surga dan neraka, ditegakkan hari pembalasan. Karena banyak orang yang berbuat kebaikan belum mendapatkan balasannya di dunia, tapi dia sabar, dia tahu nanti Allah akan kasih. Dan betapa banyak orang yang berbuat keburukan dan kezaliman bahkan di dunia belum mendapatkan balasannya, maka di akhirat Allah akan membalasnya. Jadi ini prinsip dasar akidah Islam, bahwasanya orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala bertauhid tapi dia pelaku dosa besar, dia tidak akan kekal di api neraka. Allah akan mengazabnya sesuai dosa yang dia lakukan dan dia akan dikeluarkan. Dan di antara sabda Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari bahwasanya yani yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min iman. Kata Nabi Muhammad, akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki sebiji sawi dalam hatinya keimanan. Keluar. Maksudnya apa? Dikeluarkan, ditolong. Karena dia diazab berdasarkan dosanya dulu kemudian ditolong. Karena dia bukan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya iman. Dan di keterangan sabda Nabi Muhammad yang lain, malaikat Allah menyelamatkannya dengan mengetahui bekas orang itu pernah sujud atau tidak. Nah ini sholat lagi kan. Malaikat itu akan tahu mana hamba Allah yang kemudian layak untuk diselamatkan itu dari jidatnya. Hingga kemudian dikeluarkan dari neraka Allah. Karena ini orang pernah sujud. Dia pernah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat lagi kan. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang ini adalah kisah orang yang telah kita sebutkan tadi atau orang lain.
Yang dimaksud orang ini dan orang itu adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka dan masuk surga. Ini yang tadi disebutkan juga faedahnya. Artinya bisa jadi bahwasanya ini adalah satu orang yang sama, dia yang terakhir keluar dari neraka, dia yang terakhir masuk surga, atau dua orang yang berbeda. Belum lagi kemudian kalau digabung gitu ya dengan hadis Nabi Muhammad yang dalam Sahih Muslim, bagaimana Allah perlihatkan kepada yakni orang yang paling rendah levelnya di surga. Diperlihatkan untuknya nikmat surga seakan-akan sudah diambil oleh semua orang dan surga sudah penuh. Diperlihatkan. Kemudian dia komplain pastinya, ya Allah, mana nikmat saya? Akhirnya Allah hadirkan kepadanya satu istana dan biasa teritori yang dimiliki oleh seorang raja. Silahkan, ini nikmat untukmu. Mau yang lain? Akhirnya dia menyebutkan satu nikmat dan Allah, kamu dapat. Oh ya, ada yang lain? Dia tebutkan lagi nikmat yang lain, saya pengen ini ya Allah. Wala kadzalik, kamu dapat. Ada yang lain? Allah tanya terus dia, mau apa lagi? Dan Allah hadirkan semuanya. Dan kata Nabi Muhammad, itu nikmat orang yang masuk surga yang levelnya paling bawah. Luar biasa. Jemaah sekalian rahimakumullah, 3. Betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan menggantikannya dengan berbagai kebaikan di hari itu. Pernah dikatakan, apakah mereka yang banyak dosanya lalu dosa-dosa mereka digantikan dengan berbagai kebaikan hingga mengalahkan mereka yang sedikit dosa-dosanya ketika dosa-dosa mereka digantikan berbagai kebaikan? Artinya, orang yang melakukan dosa sedikit berarti kalah dong dengan orang yang melakukan dosa yang banyak, kan digantikan dengan kebaikan. Ulang-ulang. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa seorang dengan kebaikan padahal dosanya banyak? Lalu derajat orang yang melakukan dosa sedikit itu gimana? Berarti kan kebaikannya sedikit. Mana adilnya Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Maka jawabannya, satu dosa bagi mereka menjadi satu kebaikan, berbeda dengan mereka yang melakukan kebaikan yang banyak. Karena dengan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga 700 kali lipat. Jadi tidak perlu berkecil hati. Bahwasanya ketika kita taat, dosanya sedikit, aduh, nanti orang yang bermaksiat kan kemudian diampuni. Dosanya kemudian diganti dengan pahala yang banyak. Aduh, saya berdosa sajalah. Nah, salah. Dosa itu hitungannya satu. Pahala itu dilipat gandakan. Dan standar penggandaan semua kita tahu, bisa 10, bisa 70, bisa 700. Puasa, oh kita enggak tahu kalau puasa, kecuali puasa. Hanya Allah yang tahu berapa Allah akan lipat gandakan puasa kita. Arafah kemarin misalnya. Puasa 6 kemarin misalnya. Puasa Ramadan kemarin misalnya. Oh, itu puasa semua. Hanya Allah yang tahu berapa Allah akan lipat gandakan untuk hamba ini. Bahkan kata Imam Sufyan bin Uyainah, bisa jadi puasa itulah yang menyelamatkan kita. Kita banyak zalim sama orang, kemudian kebaikan kita ditransfer ke yang kita zalimi, transfer. Habis kebaikan kita. Karena yang kita zalimi banyak. Ya orang tua, ya pasangan, ya anak, ya teman. Zalim aja kerjanya. Semua nanti akan ditagih oleh mereka semua. Habis kebaikan kita. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, puasa sangat mungkin menolong seseorang. Kenapa? Karena cuma Allah yang tahu berapa Allah akan lipat gandakan. Bisa jadi kita punya tabungan yang banyak. Jangan juga kemudian disalahartikan niat puasa supaya kemudian bisa zalim. Ah, niatnya udah gak benar. Dan itu kemudian tentunya tidak akan sinkron ya. Orang yang puasa, hawa nafsunya pasti akan teredam. Apalagi kemudian menzalimi orang, no. Berdosa untuk dirinya sendiri saja tentunya dia diredam dengan puasa.
aliran darahnya menyempit, makanya kemudian yakni hasratnya, hawa nafsunya dan lain sebagainya akan menurun ketika puasa. Wallahu a'lam bishawab. Maka jawabannya, satu dosa bagi mereka menjadi satu kebaikan, berbeda dengan mereka yang melakukan banyak kebaikan. Karena dengan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga 700 kali lipat. Bahkan lebih banyak daripada semua itu, kayak puasa misalnya. Bagaimana mereka mengalahkan hal ini? Artinya enggak mungkin ahli maksiat yang bertauhid nanti bisa mengalahkan orang yang memang orang yang taat. Enggak bisa dikalahkan orang yang baik. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk ahli maksiat tapi bertauhid, keburukannya diganti dengan kebaikan, dengannya mereka masuk surga. Tapi kebaikan mereka ini tidak akan mengalahkan orang yang basicnya memang baik. Kenapa? Pelipat gandaan pahala yang mereka miliki jauh lebih tinggi. Jadi tidak perlu berkecil hati ya. Terakhir, tidak mengapa siapa saja yang tertawa dan takjub karena kejadian-kejadian yang mengundang tawa dan rasa takjub. Artinya lumrah saja. Kan ini perkara unik. Hamba ini kan bahasa kita tuh ngelunjak sebenarnya. Unik bagi Nabi Muhammad. Waduh, Masya Allah. Makanya beliau tertawa. Sebagaimana Rasulullah SAW tertawa dan takjub karena keadaan pemilik kisah ini. Tahu bahwasanya diperlihatkan kepadanya dosa yang kecil, kemudian dia takut kalau dosa yang besar diperlihatkan. Tatonya dikabari, kamu dosa kecilnya diampuni, digantikan dengan kebaikan. Oh, kalau begitu saya melakukan dosa-dosa besar banyak, kok saya nggak lihat? Nah, ini kan kurang ajar ya. Tapi itulah unik bagi Nabi Muhammad SAW, hingga beliau tertawa. Akan tetapi umumnya tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berupa senyuman. Jadi jarang kemudian yang betul-betul sampai, enggak ada riwayat terbahak-bahak, enggak ada. Tapi kelihatan sampai gigi taring ada. Kalau di sini disebutkan sampai gigi geraham ya. Tidak. Para ulama meluruskan, tawa Nabi Muhammad hanya senyum. Kecuali kasus yang itu tuh, yang orang sahabat yang miskin tapi kemudian di Ramadan dia menggauli istrinya, itu disebutkan kelihatan gigi taringnya. Nabi Muhammad senyumnya lebar, maksudnya bukan bukan ketawa ngakak kayak kita. Udah ketawa batuk COVID. Cara tertawa ngakak, batuk pulang, kada masker pulang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kabar gembira. Dan ini berkaitan dengan tentunya kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat, kita harus mengimaninya. Tapi cara memaknainya jangan sampai kemudian karenanya kita meremehkan dosa. Karena kalau kita meremehkan dosa bisa jadi kemudian yang kecil jadi besar, yang besar naik kemudian menjadi bid'ah, yang setelah bid'ah kemudian bisa jadi syirik. Dan na'udzubillah seorang meninggal di atas kesyirikan. Awalnya meremehkan dosa, gak boleh. Maknai ini akan sebuah kabar gembira untuk yang bertauhid, maka jangan berbuat syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan selama tidak berbuat syirik. Tapi ingat, jangan remehkan dosa karena neraka Allah, azab Allah itu luar biasa pedih. Sekarang disebutkan adalah musim panas yang paling ngeri yang panah ada. Iya, di bagian tertentu disebutkan di Amerika sana sampai 70. Ulun pernah merasakan 55 di Madinah. Oh, kita di Indonesia 34 aja AC 2 kok harus kita nyalain. Baru 34 itu. Ulun pernah merasakan 55 di Madinah di musim panas. Seperti sekarang Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Makanya ada istilah liburan musim panas. Kalau kita enggak, karena memang kita enggak bisa liburan ya, duit kereda. Ada istilah liburan musim panas karena panasnya luar biasa. Mereka keluar ke tempat-tempat yang adem. Yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, mereka punya musim itu. Kalau kita kan cuma dua musim, kemarau sama penghujan. Sudah tahu cuma dua musim, enggak punya jas hujan. Aneh juga ya.
Mas hujan betaduh. Kita cuman punya dua musim, kenapa pengen gak bisa jas hujan? Lo colok. Oke, okay. Ya ini disebutkan London berita juga ya. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu di Kuwait sampai 64. Kata Syekh Uthman Al-Khamis, beliau cerita langsung lo ikut daurah. Pembatas jalan yang warna orange, fiberglass yang warna orange itu yang kerucut itu leleh. Di jalan, ditaruh di jalan, leleh. 64. Yang ingin lu sampaikan, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, an-naru alladhi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan itu, api dunia, hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah ini secara hakikat? No, ini hanya metafora, hanya permisalan. Karena dalam bahasa Arab, kalau ingin melipatkan sesuatu, mesti angkanya 70. Hakikatnya enggak gitu. Di firman, di sabda, ingin melipat gandakan sesuatu, ini adalah istilah dalam bahasa Arab, mesti kalau enggak 70, 700. Tapi hakikatnya, misalnya ya, kita bisa panaskan api itu sampai 70 kali lipat, seperti itulah api neraka. Enggak, lebih dahsyat lagi. Makanya kalau bermaksiat, ingin bermaksiat dan pian masih punya korek, ya coba-cobalah nyalain ya. Cucul tangan pian tuh. Ya, agar kita tidak meremehkan dosa. Pas dicucul, dasar kemudian karena terbakar, tok-toknya dia debus. Wah, itu lain kisah lah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaful, mohon maaf. Esakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.